Tunduk kepala kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasihmu yang tak berkesudahan yang telah engkau berikan bagi kami. Engkau telah menjaga kami sepanjang malam tidur kami, sudah bangunkan pagi ini dengan tubuh yang diberkati. Pada saat ini kami meminta dan memohon kepadamu, kiranya engkau memberkati kami ketika kami mempelajari akan firman-Mu melalui renungan pagi kami pada hari ini. Kiranya engkau memberikan kami kebijaksanaan dan pengertian ketika kami mempelajari akan firman-Mu. Dan kiranya engkau memberikan kami ketajaman pikiran dan hati yang peka terhadap kebenaran firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Penebus dan Juru Selamat kami. Amin. Judul renungan pagi kita hari ini, 70 murid bersuka cita dalam kuasanya. Ayatnya terdapat di Lukas 10 ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Keterangannya, sebagaimana ke-12 rasul, ke-70 murid yang diutus Kristus kemudian itu menerima anugerah ajaib sebagai sebuah stempel dari misi mereka. Setelah menyelesaikan pekerjaan, mereka kembali gembira, katanya, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sejak itu, para pengikut Kristus memandang setan sebagai satu musuh yang sudah dikalahkan. Di kayu palang, Yesus harus memperoleh kemenangan demi mereka, kemenangan yang ia inginkan supaya mereka terima sebagai milik sendiri. Katanya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Memang benar setan adalah makhluk yang berkuasa, tetapi berterima kasihlah kepada Allah, karena kita mempunyai juru selamat yang perkasa yang telah mengusir si jahat dari surga. Setan senang kalau kita membesar-besarkan kuasanya. Mengapa kita tidak membicarakan tentang Yesus? Mengapa tidak membesar-besarkan kuasa dan kasihnya? Hidup yang terbaik, halaman 74. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas waktu yang Tuhan telah berikan bagi kami untuk merenungkan firman-Mu pada hari ini. Kami bersyukur atas setiap pengajaran dan bimbingan yang telah kami terima dari-Mu. Kiranya Engkau memberikan kami kekuatan dan keberanian untuk mempraktikkan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami berdoa kiranya Engkau mengiringi kami dalam setiap langkah kami, dan kiranya Engkau membimbing kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan pada hari ini. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya, Tuhan memberkati kita semua.